Halo, selamat siang. Assalamualaikum keluarga Jogja. Baru lihat Sang Aji TV Jogja kan? Matur nuwun. Satu yang paling ditunggu-tunggu adalah program Jok Teng Mojo Teng Mriki. Tamu-tamunya spesial dan tentu informasinya pun spesial. Edisi kali ini kita ada di tempat yang spesial. Rekreasinya dapat, edukasinya juga dapat. Kita ada di Taman Pintar. Dan sambil nanti melihat seperti apa tamu kita dan seperti apa Taman Pintar, jangan lupa follow IG Sang Aji TV Jogja @SangAjiTVJogja. Iya, mau ngomong tamu kita ini luar biasa banget loh. Sangat-sangat luar biasa. Di tengah aktivitas yang sangat-sangat sibuk bisa hadir di Jok Teng. Siapakah tamunya? Kita simak dulu nih Viti tentang Kota Yogyakarta. Makin penasaran kan? Monggo videonya. Langsung kita tonton bareng-bareng. Sudah siap begitu. Jok Teng Mojok Teng Mriki. Tentu di Sang Aji TV Jogja. Seperti yang tadi di awal begitu kan ya, sudah sedikit dikenalkan tamu kita, kalau sekarang sudahlah langsung akan tersapa. Sugeng siang Bapak. Sugeng siang Mas Ana. Luar biasa sekali. Saya tuh melihat aktivitas beliau nih sebagai wawali maupun ketua gugus COVID-nya ini kayaknya aktivitasnya mau nyempil sedikit aja kayaknya perlu bagaimana Pak bisa atau tidak begitu. Alhamdulillah beliau hari ini hadir, matur sangat. Ya, ya, ya. Kita itu ada acara Jok Teng Pak, jadi ya. Mau Jok Teng Mriki itu harapannya nanti mungkin akan mengulas tentang Bapak sendiri begitu, aktivitasnya Bapak dan banyak hal gitu. Ya, 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 ya. Sehat Pak untuk hari ini? Alhamdulillah sehat dan harus disehat-sehatkan. Harus disehat-sehatkan seperti itu. Jadi kalau saya nanya nih, karena banyak yang tahu beliaunya sangat sibuk banget, bahkan kalau COVID kaitannya dengan beliau begitu, tips sehatnya gimana sih Pak? Nikmati dan bahagia itu aja. Jadi seberat apapun tekanan, seberat apapun pekerjaan, seberat ya artinya tidak ada waktu, tapi nikmati saja. Tuh, tidak perlu mengeluh, nikmati kan gitu. Gitu. Jadi apapun kegiatannya, sebanyak apapun kegiatannya,
tetap sehat, alhamdulillah, yeah. Begitu ya Pak ya. Oke, kita selalu kembali mengingatkan, mumpung ada beliau, karena saya wajib lo mengingatkan begitu. Untuk yang sekarang ada di rumah, jangan lupa nih, tetap 5M, 3M kayaknya kurang, ini 5M ya Pak ya. Betul. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak, seperti dengan Bapak ini menjaga jarak loh ya, kan sesuai dengan prokes yang ada. Kemudian yang keempat, jangan lupa nih, kerumunan yang ada jangan dideketi, mendingan menjauh. Dan satu lagi, mobilitasnya Pak J. Ya. Ini yang selalu diharapkan pemerintah Yogyakarta begitu. Sampai ada PSTKM gitu kan, harapannya kan begitu toh. Nek isokin yang rumah begitu kan Pak, bener kan? Lebih baik dari rumah. Itu lebih baik dari rumah begitu. Tapi ini berbicara terkait dengan, mohon maaf, aktivitas Bapak begitu. Ya, ya. Ini work from home atau work from office begitu sekarang? Ya sekarang masih work from home. Oh, jadi okay. Kan sekarang 50% di rumah, 50% dari di kantor. Jejejejeje, seperti itu. Ya, betul. Dan kalau ini berbicara terkait dengan aktivitas, nanti kita bakal berbicara lah. Betul. Kita kenalan dulu boleh ya. Ini adalah Bapak Wawali, kita nyebutnya seperti itu. Ya. Saya itu mengenal beliau itu dulu ketika jadi wartawan. Nah, itu bener loh Pak, bener kan? Ini wartawan loh. Jadi saya itu berbicara, sekarang berbicara dengan wartawan. Ingat ya Pak ya, seperti itu. Betul, ya. Ya. Dan ini TV yang waktu itu bener-bener sangat luar biasa banget. Beliau ini menjadi salah satu wartawan. Nggak kangen jadi wartawan Pak? Ya, dunia itu membuat orang terbuka. Artinya, ketika kita bicara tentang wartawan tuh kita harus membuka, nggak boleh menutup diri. Untuk bisa kita maju, kita harus membuka. Nah, dari situlah saya belajar untuk bisa terus maju, berkembang, menambah gitu. Jangan sampai berhenti, harus tambah terus kan. Ini kalau jadi wawali itu hampir sama dengan wartawan sih, Pak? secara prinsip hampir nggak ada bedanya. Karena kan setiap wartawan itu sebelum menulis, harus mengkonfirmasi setiap informasi. Oke. Informasi apapun, data apapun harus dikonfirmasi benar tidaknya. Oh. Kita belum berani menaikkan sebuah informasi kalau kita belum yakin sendiri. Nah, oleh karena itu, di dalam pengambilan kebijakan, kadang-kadang data juga harus kita konfirmasi datanya seperti apa, sehingga ketika kita ambil keputusan, nah kita dapatkan informasi yang benar, data yang benar, sehingga keputusan yang kita lahirkan adalah keputusan yang dasarnya kuat dan benar. Wartawan itu seperti itu loh ya, jadi aku berbicara harus seperti itu ya, fakta, data harus lengkap dan sebagainya. Pak, ini nun sewu, Bapak itu asli mana sih Pak? Saya lahir di Wonosari. Oh jih, Wonosari. Yeah. Oke, itu kalau kita menyebutnya itu sebagai tingkat dua Jogja jih. Lantai duanya jih, itu dia. Itu tanggal berapa Pak nun sewu? 17 Januari. 17 Januari. Saya tuh tahunya 11 Januari ya Pak Jena. Ini 17 Januari ya. Dan ini terkait dengan dengan besarnya itu juga di Wonosari kah atau Nusewu? Sudah di Jogja? Saya sejak 84 sudah di Jogja. Oh, 84. Ya, sejak 84 di Jogja. Jadi kalau kuliah SD sampai SMA memang di Wonosari, tapi begitu kuliah itu sampai sekarang di Jogja terus. Oh. Ya. Jadi sudah berapa? 30 berapa tahun? 30 sekian begitu ya. Dan beliau ini adalah S2 komunikasi, jadi berkomunikasinya harus benar-benar tepat, jelas, begitu kan ya Pak ya. Pak, terkait dengan aktivitas sebagai wawali begitu, ini katanya 24 jam ya Pak? Ya, setiap orang yang ketika sudah menyatakan diri siap untuk mengabdi kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan tugas tanggung jawab sebagai wakil wali kota, ya mau nggak mau 24 jam itu siap. Saya biasanya jam 8-9 itu masih kadang-kadang masih menjawab teman-teman wartawan. Kadang-kadang teman-teman di dinas itu juga saya kasih assignment atau tugas atau konfirmasi juga sekitar jam 10, 11, 12 itu. Oh iya, jadi, iya. Ya mereka mungkin jawabnya baru paginya atau apa ya siap. Seperti itu ya. Jadi wartawan kaitannya dengan COVID ya Pak ya? Ya, itu Bapak selalu begitu. Jadi kok japri Bapak cepat. Datanya ada lengkap begitu kan ya. Tadi wawali 24 jam. Nah, ini kan ada tugas tambahan nih Pak untuk penanganan COVID di Yogyakarta gitu. Betul. Baginya gimana? Atau ini satu bentuk formulasi pembagian tugasnya jadi seperti apa sih? Ya sebenarnya itu melekat. Karena saya selalu mengingatkan kepada teman-teman di Balai Kota, kita sedang masuk dalam tahapan tanggap darurat secara formalnya.
Tapi kalau bagi saya ini adalah masa krisis. Maka ketika masa krisis kita harus berbicara, berpikir dan bertindak bahwa kita harus menyelesaikan sesuatu secara cepat. Jadi krisis itu adalah sesuatu yang kita harus cepat merespon dan cepat menyelesaikan. Kalau krisis itu tidak segera direspon, maka akan tambah krisis lagi. Betul dan seterusnya. Betul sekali. Nah, dan oleh karena itulah maka baik sebagai wawali maupun ketua Satgas, ya saya berpikirnya ada persoalan harus cepat selesaikan. Ada persoalan harus selesaikan. Yang kedua, di masa krisis itu semua orang pengen panduan apa yang harus dikerjakan. Betul sekali. Oleh karena itu ketika bertemu dengan wartawan, yang saya harus sampaikan adalah sesuatu yang memang bisa menjadi pedoman atau panduan bagi masyarakat. Apa yang dilakukan pada kondisi seperti ini. Saya juga perlu menyampaikan sesuatu secara apa adanya pada masyarakat, meskipun ya mungkin beberapa tidak semuanya saya sampaikan, tetapi agar masyarakat mengetahui saat ini kondisinya seperti apa toh, dan kalau saya melakukan ini seperti ini gimana toh. Iya. Itu untuk membuat mereka juga kalau ada sesuatu yang sifatnya apa drastis, iya, kasusnya apa pandeminya semakin parah, itu mereka juga sudah siap semuanya. Oh, inilah sebenarnya gitu kan ya, tugas beliau itu ada tambahannya gitu. Nah, jadi kalau surat itu ada NB-nya. Nah, itu bukan 1, 2, 3, 4 gitu aja Pak. Iya. Oke, Pak, terkait dengan aktivitas ini, jangan-jangan hobinya jadi nggak bisa tersalurkan Pak. Nulis itu masih bisa kah? Ya pasti sudah jarang nulis sekarang. Iya kan? Betul tuh. Karena kan nulis itu perlu konsentrasi waktu yang cukup. Betul. Dan paling nggak harus hening, betul. Dan kemudian menata apa yang mau kita sampaikan itu harus tata betul. Jadi kalau menulis itu memang perlu waktu yang khusus sehingga kita betul-betul bisa konsentrasi untuk kesana. Nah, jadi makanya semoga nanti harapannya Pak, COVID berlalu, Bapak kembali menulis lagi, jiwa jurnalismenya kembali akan bisa muncul lagi. Tapi saya kalau jawab teman-teman wartawan kan saya tetap nulis. Saya melihat apa yang saya tulis itu biasanya tertulisnya di media juga seperti apa yang saya tulis. Oh. Artinya kronologi, sistematika, bahasanya itu kayaknya pas di teman-teman wartawan. Makanya akhirnya mendapat informasi dari Bapak langsung oleh para wartawan. Oh ya betul ya, tinggal copy paste ya, gampang berarti ya. Oke, Pak, ini non saya, saya ingin mengulik sedikit terkait dengan keunikan Jogja. Ini karena Bapak sebagai wawali ya, tentu Bapak ini akan masuk ke sebuah wilayah. Ini wilayahnya boleh dibilang kecil sebenarnya. Ya, tapi sekecil apapun Jogja, keunikannya itu banyak sebenarnya. Monggo silakan Pak. Ya Jogja itu sesuatu yang mungkin orang kalau mengerti sebenarnya wilayahnya sebenarnya kan cuma kecil administrasinya. Betul. Tapi sebenarnya kan pengaruhnya itu luas. Luas, iya. Orang melihat kalau Jogja, orang yang pernah sekolah di Jogja itu pasti punya karakter tertentu. Zaman dulu tuh kalau di Jakarta, itu ada seseorang dengan perilaku tertentu, mesti orang Jogja. Artinya keunikan Jogja itu bisa melahirkan sesuatu karakter pribadi, karakter ketika dia berkarir itu juga tergambar di sana. Yang Bapak tangkap nih, misal, kuliahnya Jogja, itu dari mana sih Pak? Biasanya mereka kalau kita tanya, jadi itu cerita masa-masa lalu dulu. Itu cerita biasanya, kenapa kok tahu kok itu orang Jogja? Orangnya tidak banyak ngomong. Kelihatan matang. Kelihatan matang dan ada wibawanya. Saya nggak masuk ya Pak, ya saya itu banyak ngomong terus kurang maco ya Pak. Ini masalahnya begitu. Macer bukan maco ya. Manter, bahasanya bagus loh. Oke, nanti kita akan banyak berbicara lagi terkait dengan Bapak dan mungkin pendapat Bapak gitu. Karena hari ini kita akan berbicara tentang Yogyakarta seutuhnya. Kota budaya, kota filosofi, begitu. Karena boleh dibilang kalau wartawan itu bacaannya itu tidak cuma 1-2, tapi mungkin berlembar-lembar, jurnal pun juga banyak nih Pak. Mumpung beliaunya hadir, ada banyak waktu, nanti kita akan lebih banyak menguliknya lagi. Kita masih di Sang Aji TV Jogja, jangan lupa follow @ Sang Aji TV Jogja. Jangan lupa, kita masih di Jogteng, Mojo, Tengriki. Jangan kemana-mana.